Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Kembali kita di acara Afternoon Talk with Mars UMY. Keempat kali ini dengan narasumbernya adalah Dr. Kuratu Aini. Tapi sebelum kita mulai, sebagai informasi dari Mars UMY Training Center... Uh, kami akan mengadakan pelatihan dasar sterilisasi sentral yang diselenggarakan oleh Marsu MBA Training Center bekerja sama dengan Persisi Perkumpulan Sterilisasi Indonesia yang akan diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 30 Oktober hingga 1 November 2020. Dan ini uh, akan mendapatkan sertifikat uh, dari Persisi uh, dengan SKPID, PPNI, dan IAI bagi Bapak Ibu yang berminat untuk informasi acara lebih lengkap bisa di informasi pendaftaran ya yang ada di sini ataupun bisa dengan scan yang ada di sini. Jadi kita akan menyelenggarakan pelatihan resmi bekerja sama dengan Persisi. Nanti ada Um, narasumber dari Persisi dari Marsu MY, ada dari Perdalin, kemudian juga nanti ada dari Kemenkes yang akan menyampaikan tentang bagaimana standar dan operasional di uh, sterilisasi sentral. Oke, okay. um, sebelum sebelum kita lanjutkan ke narasumber kita sore hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Dr. Kuratul Aini, SKG MKES. Beliau adalah dosen di Magister Administrasi Rumah Sakit Pasca Sardiana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beliau lulusan uh, Doctor of Health Promotion dari Universitas Negeri 11 Maret 2016. Kemudian Master of Hospital Management atau MKES uh, dari Universitas Gajah Mada 2004. Dan beliau adalah uh, lulusan Fakultas Kedokteran Gigi uh, SKG dari Universitas Pajajaran Bandung tahun 2002. Dan uh, In, untuk profesional skills beliau ada di bidang leadership, communication skills, human resources, hospital management, dan parenting. Baik, untuk mempersingkat waktu, uh, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Prato untuk menyampaikan uh, materinya sore hari ini. Silahkan Ibu. Oke, okay, Mama Ul, terima kasih Dr. Maria Ulfa. Suara saya terdengar jelas, ya jelas tidak ya? Ya jelas. terdengar jelas, Alhamdulillah. Jelas, jelas. Wah ini kumpul ini mahasiswa-mahasiswa. <laughs> Alhamdulillah. Baik bapak ibu sekalian, baik kita mulai untuk diskusi ya, diskusi afternoon talk apa pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, Bapak-Ibu sekalian uh, ini sebetulnya uh, karena kita hanya berbincang-bincang uh, santai saja karena ini uh, model uh, afternoon talk, maka mungkin uh, Bapak-Ibu sekalian uh, melihat topik yang disampaikan pada sore hari ini uh, Leadership Insights, Menjadi Pemimpin Yang Dicintai, kenapa saya mengambil topik ini um, beberapa orang menganggap bahwa leadership itu sesuatu yang kurang penting, gitu ya. Mungkin terbenak dalam diri bapak ibu sekalian, saya bukan pemimpin, saya saya dan mungkin entah kapan saya bisa menjadi pemimpin itu belum tahu, gitu ya. Dan seolah-olah menjadi pemimpin itu sesuatu yang um, tidak mungkin di dalam benak saya. Nah, jadi uh, belajar mengenai leadership itu seolah-olah menjadi ah sesuatu yang uh, tidak perlu dipelajari sebetulnya. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Tapi uh, sebelumnya saya akan share dulu terkait dengan materinya dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar saya share dulu. Oke, okay, sudah kelihatan? Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu, silahkan. Aman. Oh, okay. ya, makasih Mama Ul. Oke, okay, Bapak Ibu sekalian, gini. Uh, sekali lagi, topik yang saya ambil adalah leadership insight. Kenapa kita harus menjadi pemimpin yang dicintai? Karena sejatinya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah meriwayatkan ya hadis Nabi mengatakan bahwa mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah ini kita seorang Muslim sering mendengar bahwa setiap orang adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya seorang kepala negara presiden akan dimintai pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Kemudian, seorang suami akan ditanya perihal bagaimana dia memimpin keluarganya. Kemudian, kita sebagai perempuan, seorang istri, mungkin ya, seorang ibu, akan juga dimintai pertanggungjawaban karena kita memimpin dalam tanda kutip adalah memelihara rumah tangga kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita menjaga hubungan persaudaraan kita dengan saudara, dengan kakak, adik, teman, gitu ya. Kemudian even seorang asisten rumah tangga, seorang pembantu yang menurut teman-teman sekalian mungkin menurut bapak ibu sekalian adalah dia bukan seorang pemimpin, dia adalah namanya juga asisten, bukan seorang pemimpin. Dia tetap akan dimintai pertanggungjawabannya tentang bagaimana cara dia untuk mengelola uh, pekerjaannya, memelihara barang milik majikannya, juga akan ditanya bagaimana uh, apa saja yang dia kelola itu adalah apa yang dia pimpin gitu kan dalam tanda kutip. Nah jadi setiap diri kita adalah pemimpin. Pemimpin yang akan dimintai e, pertanggungjawaban dari hal-hal yang kita pimpin, dari hal-hal yang kita kelola. Nah, e, Allah sudah menggariskan bahwa setiap individu, setiap manusia yang dilahirkan itu, pada dasarnya ditakdirkan akan menjadi pemimpin. Paling tidak, pasti Dia akan menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, dan di hari kelak tadi kita sudah 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 disampaikan akan ditanyakan bagaimana kepemimpinan kita di dunia ini. Nah, tentu saja kita perlu tahu bagaimana cara untuk memimpin diri kita supaya kita menjadi pemimpin yang yang dicintai oleh pemilik dunia ini gitu ya. Pemilik dunia ini siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis berarti bahwa setiap orang wajib dan harus mengetahui bahwa penting sekali untuk mempelajari tentang leadership meskipun itu hanyalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Begitu, Bapak Ibu. Mengapa saya akhirnya mengambil topik, uh, uh, alasan mengambil topik mengenai leadership insight menjadi pemimpin yang dicintai? Karena ini sangat penting bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri nanti akan berdampak pada man, bagaimana pada saat kita berlaku dan kemudian uh, kita Uh, berefek bagaimana kita juga berlaku kepada orang lain gitu Bagaimana kita kemudian me mencerminkan kepribadian kita kepada orang lain Nah itu sangat uh, akan sangat dipengaruhi kemudian perilaku kita juga nanti akan tercermin Bagaimana pada saat kita melakukan teamwork bekerja Nah itu bermuara dari bagaimana cara kita awalnya adalah memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu pada saat sekarang banyak orang yang uh, haus memimpin orang lain melalui kekuasaan ya kan ya Bapak Ibu ya e, tetapi e, dia e, orang yang seperti ini dalam tanda kutip ya orang yang seperti ini yang haus akan kekuasaan saya yakin bahwa dia bisa mungkin memimpin orang lain e, berkuasa terhadap orang lain tetapi orang yang seperti ini belum melewati tahapan bagaimana dia memimpin dirinya sendiri begitu Bapak Ibu dia belum bisa menjadi pemimpin yang baik bagi dirinya sendiri. Kepemimpinan yang baik bukan hanya ditentukan oleh kita tahu bukan hanya ditentukan oleh matangnya pengalaman, belum bukan hanya ditentukan oleh senjanya usia karena dia sudah senior begitu ya. Tapi juga sejauh mana dia selalu memperbaiki diri dan selalu belajar untuk berusaha untuk menjadi pemimpin yang terbaik terlebih dahulu untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa mampu uh, memberikan uh, apa namanya teladan bagi orang lain setelah dia berhasil menguasai dirinya sendiri memimpin dirinya sendiri kita tahu tadi uh, di, di dalam hadis yang sudah uh, uh, saya sebutkan di awal bahwa kata uh, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri itu ada kata-kata yang dinamakan dengan roa gitu ya di dalam bahasa arab itu ada kata-kata roa Roa ah itu kan sebetulnya adalah kalau diartikan secara bahasa itu adalah penggembala gitu. Menggembala. Nah, ibaratnya memimpin diri sendiri itu adalah seorang penggembala yang artinya kita itu harus bisa mengayomi siapa yang menjadi siapa yang kita gembalakan gitu. Kita harus bisa merawat, memberi makan dan mencarikan tempat yang terbaik yang nyaman untuk yang kita gembalakan, binatang yang kita gembalakan. Nah, itulah eh, apa namanya eh, makna yang begitu mendalam dari hadis yang tadi eh, saya sampaikan di awal. Bahwa sebetulnya kaidah kepemimpinan atas diri kita sendiri itu adalah kaidah supaya kita bisa eh, membentuk perilaku yang dicintai oleh orang lain, yang membentuk perilaku yang begitu menyenangkan bagi orang lain dan kita bisa diterima oleh lingkungan dengan baik. Begitu. Ini alasan uh, tadi, ya, uh, kenapa saya begitu, uh, apa namanya, selalu tertarik untuk membahas mengenai uh, leadership gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian, nah, ini bagaimana sih, supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang begitu dicintai oleh lingkungan kita, karena sebetulnya kita sudah berhasil memimpin diri kita sendiri, yang uh, sebetulnya hanya ada tiga tiga cara uh, saya baca di sekian uh, banyak uh, referensi gitu ya kemudian uh, terkait dengan buku-buku leadership kemudian um, apa namanya uh, mengikuti beberapa berbagai, berbagai uh, workshop terkait dengan leadership kesimpulannya hanyalah kita kalau ingin diterima oleh orang lain diterima oleh lingkungan bahwa kita sudah menguasai siapa diri kita sendiri kita mampu memimpin diri kita sendiri Ilmunya hanyalah kita fokus pada tiga hal ini: tiga *knows*, three *knows*, *know yourself*, *know your people*, dan *know your job*. Yang pertama, ada *know yourself*. Bapak ibu sekalian, kita mengetahui diri kita sendiri dulu. Kita itu siapa? Untuk menjadi pemimpin yang dicintai, kita bisa belajar fokus pada tiga hal ini: *know yourself*, *know your people*, dan *know your jobs*. Kemudian setelah kita awal kita tahu dari know yourself, kita tahu bagaimana itu akhirnya akan terbentuk self mastery leadership. Itu pada lingkaran yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita berhasil menguasai diri kita, kita jadi kemudian kita mulai beranjak know your people untuk kita bisa mengembangkan tim leadership kita. Kemudian barulah kita bisa menjadi pemimpin setelah kita know your job, know our job gitu ya. Nah, kita akan memerankan organizational leadership di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, lingkaran yang paling dalam ini yang uh, know yourself, yang self mastery leadership ini itu adalah lingkaran yang menjadi dasar untuk mengembangkan lingkaran kepemimpinan yang lebih luas. Yang apabila kalau kita bisa mengatakan bahwa kalau know yourself ini belum beres, belum selesai gitu ya. Belum selesai kita mengetahui siapa diri kita, tidak akan bisa kita beranjak untuk bisa me memerankan peran di dalam tim leadership, apalagi menjadi organization leadership. Nah, akan sulit mengembangkan kompetensi yang lebih luar lagi, lebih lebih luas lagi, lebih uh, meluas lagi, lebih lebar lagi. Ini terlihat di uh, apa namanya uh, lingkaran ini, lingkaran three knows, mulai dari know your self, know your people, dan know your jobs. Nah, kemudian ya, yang pertama kita akan bahas satu persatu mulai dari know yourself. Menjadi pemimpin yang dicintai, pertama kita train knows. Knows yang pertama adalah know yourself. Kita tahu diri kita. Secara fundamental tadi, kita sudah sepakat bahwa seorang yang mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri, dia akan memiliki kepercayaan diri, kemudian dia akan memiliki pasti dia akan memiliki pengetahuan yang lebih luas gitu karena dia akan selalu belajar 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 untuk bisa memuaskan dirinya sendiri supaya dia bisa berkembang lebih baik begitu. Dan dia akan punya kemampuan untuk mencerminkannya di dalam perilaku yang kemudian dia akan berlaku, wujudnya berlaku kepada orang lain itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak dilihat, sesuatu yang bisa diterima oleh lingkungan. Oleh karena itulah seseorang dengan kepemimpinan diri yang baik dia akan belajar untuk mengetahui dirinya sendiri dan dapat mengontrol gitu ya kehidupannya. Pada dasarnya ada empat aspek di dalam self material leadership ini. Mungkin bapak ibu yang pernah kuliah di leadership sudah sudah sering kali mendengar ya bahwa self leadership itu Dasarnya adalah dimulai dari self awareness. Self awareness itu adalah kemampuan seseorang itu untuk mengakui, kemudian dia memahami, kemudian dia menyadari bagaimana kekuatannya dan bagaimana kelemahan dirinya sendiri. Nah, dia sudah tahu belum apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelemahannya. Nah, itu self awareness. Kemudian baru setelah itu aspek dari self-leadership itu adalah self management. Setelah dia mengetahui kekuatan dan kelemahannya, dia mampu mengelola kekuatan dan kelemahan tadi dan memanfaatkan kekuatannya dan selalu berusaha untuk apa namanya menyeimbangkan kekuatan tadi untuk bisa menutupi kelemahannya. Kemudian ada other other awareness artinya kemampuan untuk memahami kekuatan, kelemahan dan potensinya kepada orang lain gitu. Jadi, dia tidak hanya self-awareness, tapi juga other awareness. Jadi, dia juga bisa memahami, oh ya, memetakan. Dia memiliki kekuatan seperti ini, dia memiliki kelemahan seperti ini. Otomatis, pada saat saya berhadapan dengan si A, saya harus bisa mengambil sikap yang A, B, C. Nah, ini other awareness. Kemudian, baru melakukan other management, gitu ya. Jadi, self awareness, kemudian self management, other awareness, dan kemudian other management. Seorang pemimpin yang baik akan memulai self awareness kemudian bergerak ke self management baru dia akan ke other awareness dan kemudian kan baru dia akan memposisikannya sebagai other management. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya mengatakan bahwa self leadership itu sangat penting jika kita ingin menjadi pemimpin yang dicintai, pemimpin yang efektif dalam kita melakukan hal-hal uh, uh, apa namanya uh, dalam kita berlaku kepada orang lain. Nah, salah satu unsur self leadership adalah pemahaman akan karakter. Pemahaman uh, tadi ya, uh, know yourself, self uh, self awareness adalah pemahaman akan karakter atau tipe kepribadian kita. Nanti kita akan diskusi sampai ke sana. Bagaimana sih cara untuk mengetahui tipe kepribadian kita, personality kita dengan cara yang mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah kuliah di leadership sudah sudah paham ya di EOSDM nanti kita ada ada dispersonality. Nah, kemudian apakah kita mengetahui tipe kepribadian kita? Apakah kita cenderung yang teratur, yang selalu membuat jadwal atau kita yang selalu bersemangat atau tipe atau tipe kepribadiannya seperti apa? Nah, apakah kita sudah tahu tipe kepribadian kita sendiri itu seperti apa? nah dengan self leadership kita akan lebih mudah gitu kita tahu bahwa sebelum mengharapkan orang lain untuk berubah kita sendiri menjadi contoh perubahan itu sendiri kita akan menjadi teladan bagi orang lain itu dulu artinya kita selesai dengan diri kita sendiri diri kita dulu bahwa apapun sebelum kita keluar ke, ke lingkungan yang kita tunjukkan ke lingkungan itu adalah sesuatu yang real yang ada pada diri kita nah kita sudah selesai dengan diri kita dengan hal-hal yang baik yang mampu kita terapkan kita lakukan kepada orang lain perubahan kalau kita lihat di sini di dalam apa namanya slide perubahan ibaratnya kalau perubahan itu kan seperti kalau self leadership itu kan mengharapkan orang lain berubah sebelum mengharapkan orang lain berubah kita berubah untuk diri kita sendiri dulu gitu ya nah Ibaratnya pada saat kita menerima perubahan itu, itu itu seperti roller coaster. Kalau kita melihat di sini ada ada diagram roller coaster gitu ya. Pada saat mulai pertama adalah perasaan ada perasaan yang was was bisa tidak saya melakukan uh, perubahan seperti ini. Kemudian meluncur ke bawah ada shock and denial, kemudian ada depression and anger, kemudian hope and adjustment dan rebuilding. Nah uh, pertama kita akan merasakan shock gitu, kita akan merasakan kaget dengan dengan perubahan yang Uh, untuk menutupi kelemahan tadi gitu, kita akan sok dan kaget. Kita pasti akan ada penolakan terhadap perubahan yang ada. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan bisa jadi menjadi depression dan kemudian uh, apa namanya marah gitu, angry. Kemudian kita punya dua pilihan yaitu tetap bertahan atau uh, menyerah gitu, tetap bertahan atau menyerah dan 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 keluar dari dari situasi seperti ini. Kemudian uh, setelah kita ada di persimpangan jalan seperti itu ya kemudian kalau kita tetap bertahan, kita akan naik gitu ke tahap berikutnya. Ada penyesuaian dan harapan-harapan yang mungkin akan bisa kita kita kuasai untuk terjadi perubahan itu. Kemudian sampai akhirnya kita masuk ke rebuilding, kita mampu menguasai perubahan, berarti kita menjadi sesuatu menjadi sesuatu kekuatan yang baru dan otomatis kita semakin mengikis kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengembangkan kepemimpinan di dalam diri ini, self mastery leadership ini, atau uh, apa namanya, now our self, gitu ya, mengetahui diri kita sendiri itu, bahwa uh, bisa dikatakan bahwa kepemimpinan itu bukan berbicara tentang bakat, gitu. bukan berbicara tentang pendidikan, gitu bukan berbicara tentang usia, bukan berbicara tentang uh, kejeniusan seseorang, tetapi lebih pada will question-nya lebih pada bagaimana uh, dia itu memiliki uh, upaya untuk selalu belajar, ketekunan gitu ya, will question gitu. Ketekunannya dan konsistensi untuk terus belajar gitu. Mengembangkan pemimpin dan dia dia sangat peka terhadap lingkungan. Sangat peka sekali terhadap lingkungan dan mampu menguasai keadaan. Nah, itu self leadership kuncinya adalah dia mampu menguasai lingkungan. mampu menguasai dirinya sendiri untuk dia bisa berubah terhadap lingkungannya. Oke, kemudian, nah, bapak ibu sekalian, begini, e, mengembangkan kompetensi seorang pemimpin, tadi yang pertama adalah yang dicintai, pemimpinnya dicintai menurut e, menurut yang ingin saya sampaikan, leadership insight yang harus kita kuasai itu selain know yourself, setelah itu bergerak kita know your people. Nah, mengembangkan kompetensi seorang pemimpin yang dicintai itu. Know your people. Siapa sih people-nya? People itu kan bukan hanya uh, bukan hanya bawahan kita, gitu ya. Bukan hanya uh, asisten kita, bukan hanya follower kita, gitu kan. Tapi siapa? Kalau kita tidak uh, dalam tanda kutip kita bukan seorang pemimpin di dalam uh, sebuah organisasi, siapa yang menjadi people? People itu adalah orang-orang di sekitar kita yang yang Acap kali kita selalu berinteraksi kepada mereka. Mereka itu yang apa namanya yang 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 selalu kita sering kali berkomunikasi dengan mereka. Ibu akan selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ya, kita harus tahu now your people. People di situ adalah anak-anaknya. Kemudian kita adalah teman dengan rekan kerja gitu ya. Kita tahu Gimana teman rekan kerja kita kita mengetahui now our affiliates gitu kan bagaimana teman rekan kerja kita bagaimana uh, apakah uh, bagaimana kepribadian dia bagaimana personality dia nah itu people people tidak saja bermakna, uh, apa, bermakna di sini adalah uh, bawahan kita follower kita uh, even kita uh, bukan seorang pemimpin dalam tanda kutip kita tetap harus know your people supaya kita menjadi pemimpin yang cintai untuk mengembangkan fokus pada know your people, menurut saya faktor yang paling penting adalah e, mengenali, mengenali orang-orang yang kita pimpin gitu, mengenali orang-orang yang kita pimpin. Memimpin yang baik itu mengenali orang-orangnya. Salah, salah satu cara untuk memimpin dengan baik begitu kan? Jangan ya, mengenali orang-orangnya, mengenali lingkungan kita. Katanya tak kenal itu bakal tak sayang. Kita jangan menjadi pribadi yang begitu selfish gitu ya egois pada diri kita ah dia tidak memiliki peran terhadap uh, karir saya dia tidak memiliki hubungan dengan saya otomatis saya nggak perlulah menjalin menjalin uh, apa namanya interaksi dengan dengan dia begitu nah ini suatu kesalahan yang besar uh, Bagaimana cara kita berinteraksi atau berlaku pada orang lain kemudian uh, bagaimana sih uh, sikap kita untuk bisa know your people pertama adalah hati yang melayani kemudian adalah hati yang peka hati yang melayani maksudnya adalah sikap yang uh, Bapak Ibu mungkin sudah sesuatu yang uh, sangat uh, apa ya mudah ya mudah untuk seringkali mendengarlah kita menjadi pribadi yang begitu rendah hati pribadi yang uh, pribadi yang apa namanya uh, merasakan empati yang begitu tinggi terhadap orang lain gitu ya uh, Kemudian apa namanya kalau yang kedua adalah hati yang peka kepeka artinya adalah peka atas kebutuhan dari dari lingkungan kita oh betul-betul peka gitu artinya oh ternyata lingkungan kita pada saat itu ada ada kondisi yang begitu apa namanya crowded sibuk dan sebagainya kita dengan dengan santainya oh itu bukan bukan tugas saya itu bukan urusan saya so kita tidak melakukan apapun di situ nah ini dia Know your people, hati yang peka, peka terhadap kondisi lingkungan. Dan dan ini sering kali kita kita melihat orang-orang seperti ini, orang-orang yang uh, begitu merasa bahwa uh, kalau itu bukan menjadi bagian saya, kalau itu bukan menjadi uh, urusan saya, kalau itu tidak ada kaitannya dengan saya, buat apa saya ikut terlibat di dalamnya? Nah, itu. Kemudian. Uh, Bapak Ibu sekalian, ini saya menyampaikan ada hasil riset yang pernah dimuat di Harvard Business Review. Saya di ini Maret ya, Maret tahun 2016. Judulnya adalah The Most Important Leadership Competencies According to Leaders Around the World yang di sini mengatakan bahwa ada 10 kompetensi penting yang dimiliki seorang leader supaya dia menjadi apa namanya menjadi pemimpin yang begitu dihargai dihormati pribadi pribadi pribadinya dalam tanda kutip pemimpin ya pribadi pemimpin yang dihormati dihargai dan begitu disayangi oleh lingkungannya gitu ada standar moral dan etika yang tinggi kemudian pasti seorang pemimpin itu memiliki goal bagaimana dia akan bertindak ke depan Kemudian bagaimana cara dia mengkomunikasikan dengan jelas? Ada 10 kompetensi di sini. Dan dari 10 kompetensi ini 8 itu berisi tentang komunikasi yang efektif, Bapak Ibu sekalian. Berisi tentang komunikasi yang efektif. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa dalam kepemimpinan itu yang sangat dibutuhkan di, di ini adalah conversational question tidak lagi berbicara mengenai eh, apa namanya eh, tidak lagi berbicara hanya intelligent question tidak lagi berbicara eh, emotional question saja gitu kan tapi juga conversational question di situ conversational question melibatkan intelligent question melibatkan emotional question dan juga melibatkan ritual question dan yang terbaru ada adverse question mungkin ya eh, yang bapak ibu apa namanya eh, Uh, sudah sudah ketahui bagaimana seseorang itu bisa bertahan dalam kondisi keluar dari kesusahan gitu kan atau questions. Nah ini pentingnya kita menjadi pribadi yang menguasai uh, apa namanya teori komunikasi secara efektif conversational questions. Dari conversational uh, question ini yang paling utama adalah kita mengetahui bagaimana ada dua intinya, yaitu fokusnya ada dua, apresiasi dan emotional intelligence. Apresiasi dan emotional intelligence, inti dari leadership insight yang perlu diratih untuk know your people adalah apresiasi dan emotional intelligence. Apresiasi, pemimpin yang ingin dicintai tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi orang lain sekecil apapun gitu ya presta uh, apa namanya uh, uh, hal positif yang dilakukan oleh lingkungannya terutama bawahannya apalagi kalau kita sebagai pemimpin apresiasi sedikit kecil apapun itu sangat uh, sangat dibutuhkan oleh 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 orang lain. Pujian gitu ya. Uh, itu adalah kata-kata yang uh, begitu dinanti gitu kan uh, terhadap pencapaian yang telah uh, mereka lakukan. Terutama pujian dari dari diri pimpinan itu luar biasa. Luar biasa langsung masuk ke 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 uh, apa diri seseorang itu untuk supaya dia bisa langsung apa namanya merasa bahwa oh pekerjaan saya begitu dihargai gitu event itu hanya mengucapkan terima kasih gitu hanya mengucapkan terima kasih atau sekedar merespon sekedar merespon ucapan-ucapan uh, gitu ya yang yang sekarang kan di grup-grup wa itu banyak dan ada mungkin ada sharing-sharing dari dari bawahan-bawahan kita atau rekan-rekan kerja kita yang mensaring sesuatu hal-hal yang positif dan kita di situ melakukan respon gitu. Respon hal-hal sederhana, sekedar mengucapkan terima kasih, kemudian uh, membalas gitu kan, membalas dari sharing-sharing uh, tersebut gitu. Itu sesuatu hal yang begitu bermakna bagi 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 seseorang. Apresiasi itu bisa me menumbuhkan rasa bahwa dia dihargai, bahwa uh, dia di dihormati, bahwa Uh, yang itu akan bisa menimbulkan hal positif, dia akan bisa, akan melakukan hal yang lebih baik lagi bagi organisasi dan itu kan efeknya menjadi positif gitu, sangat positif sekali. Hanya dari apresiasi begitu. Uh, sehingga karyawan pasti akan selalu mengarah ke hal-hal yang positif. Dia merasa bahwa saya harus melakukan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ternyata kerja saya begitu diapresiasi, kena, uh, ternyata Uh, apa namanya pencapaian saya ini begitu dihargai oleh oleh tim begitu dihargai oleh uh, atasan saya gitu nah itu intinya uh, apresiasi dan emotional intelligence pemimpin yang baik memiliki kecerdasan uh, emosional yang tinggi uh, sangat unik dan sedikit ya orang yang tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya menjadi orang yang tadi ya bukan bukan apa namanya bukan hanya orang yang paling pintar bukan hanya orang yang paling senior bukan hanya orang yang paling berpengalaman gitu kan tapi juga orang yang mampu menguasai apa namanya emosionalnya gitu kecerdasan emosionalnya di dalam berbagai bidang kita saya pernah baca di dalam buku yang ditulis judulnya saya lupa apa namanya anunya lupa saya pengarangnya lupa leaders itlas gitu leaders itlas dia dia menyebutkan bahwa pemimpin akan mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi jika mampu mengatur ritme emosinya gitu terhadap bawahan mereka kalau dia berhasil menguasai emosi ritme emosi mereka baik dalam masalah pekerjaan bahkan masalah kehidupan pribadi sekalipun dia akan mendapatkan rasa hormat yang begitu tinggi dari bawahnya itu dia jadi enggak sedikit-sedikit, eh, eh, apa ya, menunjukkan rasa emosinya gitu kan? Eh, jadi, jadi pemimpin itu jangan cepat baper istilahnya. Nah, ini dia, di buku Leaders Eat Last mengatakan bahwa pemimpin akan mendapatkan rasa hormat yang eh, tinggi dari bawahnya apabila dia mampu mengatur ritme emosi, bagaimana dia bertindak perilaku terhadap eh, lingkungan sekitarnya. Oke, okay, eh, kemudian eh, di sini, nah, tadi. Kita uh, sudah pada dua fokus uh, cara kita berlaku sesuai menjadi pemimpin yang cintai. Even itu adalah pemimpin itu adalah diri kita sendiri. Pertama adalah know yourself, kemudian yang kedua adalah know your people. Know yourself dan know your people itu unsur yang penting adalah pemahaman akan karakter atau tipe kepribadian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita mengetahui tipe kepribadian kita? Kita sudah tahu, kita ada di tipe kepribadian yang mana. Apakah kita cenderung tipe yang tadi, ya, yang saya katakan di awal: cenderung yang selalu mengatur, selalu ingin mengatur, selalu uh, kurang percaya dengan hasil pekerjaan orang lain, gitu ya, uh, atau kita tipe yang selalu membuat jadwal yang secara uh, sangat detail dari A sampai Z uh, terplanning, begitu ya? apa kita tipe yang seperti itu ataukah kita cenderung tipe yang mengalir tanpa perencanaan gitu ya kita mengalir saja gitu mengalir saja jalan jalannya nanti akan bagaimana ya nanti akan selesai lah gitu nah apa kita tipe seperti itu ataukah malah justru tipe yang lebih berenergi saat kita sedang sendiri gitu saat kita sedang sendiri kita malah justru memiliki energi yang lebih gitu apa kita tipe yang seperti itu ataukah kita memiliki tipe yang apa namanya justru bersemangat apabila di banyak uh, uh, di tengah-tengah banyak orang gitu kita rasanya ada ada uh, apa ya ada semangat yang baru gitu kalau kita berada di lingkungan yang banyak orang atau malah justru kita menjadi uh, menjadi uh, pribadi uh, pribadi yang lain kalau kita justru berada di tengah-tengah uh, banyak orang nah ini kita tipe pribadi yang seperti apa karena hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu kehidupan kita dan juga pada akhirnya juga akan sangat mempengaruhi kehidupan di dunia kerja kita gitu nah di sini bapak ibu sekalian mungkin yang yang sudah hmm, apa ya sudah paham dengan dunia human resource sudah sering melihat uh, tipe kepribadian personality dengan menggunakan DIS ya DIS dis uh, ini sistem dis ini di sini saya saya mencontohkan ada orang yang uh, apa tipe dominans kemudian influence kemudian ada tipe yang tipe yang steadiness kemudian compliance dis itu adalah uh, kepanjangan dari d nya adalah dominans kemudian ini adalah influence kemudian steadiness dan compliance nah ini saya mencontohkan ada tipenya seperti influence, seperti seorang motivator. Ada Maria Teguh, kemudian tipe yang compliance itu tipe seperti Bu Sri Mulyani, gitu ya. Nah, ini secara secara uh, teori, tipe kepribadian, dispersonality ini, kalau dominan style, ini uh, kalau menurut buku, menurut teori hanya ada tiga persen orang yang termasuk dalam dominan style di seluruh dunia ini berdasarkan riset hanya ada orang tiga uh, persen saja yang yang uh, berada pada posisi dia kepribadiannya adalah uh, dominans gitu orang-orang yang masuk dalam uh, tipe yang dominans adalah tipe yang senang sekali mengendalikan lingkungan mereka gitu serta senang menggerakkan orang-orang di sekitar kita uh, orang-orang di sekitar mereka itu mereka begitu begitu senang mereka menjadi menjadi apa ya menjadi pusat perhatian menjadi trendsetter mereka begitu senang itu orang-orang yang tipe dominan seperti ini orang yang nah seringkali orang tipe seperti ini adalah orang yang to the point orang yang to the point tidak suka bertele-tele kemudian dia orang yang paling sening paling sering senang sekali untuk mengambil keputusan nah jadi eh, orang tipe seperti ini adalah orang yang tidak merasa puas kalau hasil keputusannya adalah bukan dari hasil keputusan yang dia buat. Nah itu tipe dominan style. Sehingga ketika menjadi eh, leader, menurut teori dia akan cenderung menjadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang demanding, gitu ya. Kemudian eh, orang-orang model ini itu termotivasinya secara negatif gitu kan e, dalam tanda kutip secara negatif orang menganggapnya bahwa dia adalah tipe seorang yang pembangkang gitu kan rebels banget kemudian mereka tipe orang yang e, cepat bosan dengan suatu rutinitas mereka maunya sesuatu yang e, selalu dinamis gitu tiba-tiba e, tidak tidak sesuatu yang stagnan nah ini yang dominan tipe dominas nah bapak ibu sekalian tipe personality ini masing-masing Tip, tipe maksud saya masing-masing tipe dari dominance kemudian influence compliance dan uh, steadiness ini masing-masing kepribadian ini memiliki kelemahan dan kekurangan nah ada kecenderungan kita terhadap satu tipe gitu ya nah kita itu ada di mana dan ini ada ada toolsnya begitu ada toolsnya bapak ibu termasuk uh, kalau uh, tipe influence yang menurut uh, menurut banyak orang adalah seorang pemimpin itu seharusnya berada pada tipe yang dominan dan influence gitu ya orang yang influence orang yang suka bergaul dengan orang lain orang yang mampu bisa mempengaruhi orang lain dengan apa ya dengan dengan cepat gitu kan mereka orang yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi gitu kemudian orangnya pasti extrovert gitu orang yang es, sangat extrovert es, uh, gitu ya influence dan dominance ini adalah orang yang sangat extrovert nah uh, Orang yang influence itu, orang yang juga tidak suka menyelesaikan sesuatu, itu bekerja secara sendirian. Single fighter, mereka tidak suka menyelesaikan sesuatu atau bekerja itu sendirian. Uh, mereka itu lebih suka bekerja itu secara uh, tim, gitu, bekerja sama dengan orang-orang lain daripada mereka bekerja sendirian. Nah, ini tipe-tipe yang influence. Kemudian, uh, sama kalau tipe influence, pasti setiap tipe atau kepribadian itu ada kelemahan dan kekurangannya. Uh, yang paling sering kita tokoh yang begitu uh, apa ya uh, saya begitu apa uh, Kagum ya terhadap sosok Muhammad Hatta gitu kan beliau sosok uh, profil yang influence gitu artinya uh, beliau astrofet gitu kemudian uh, apa namanya uh, Senang gitu bekerja sama dengan orang lain tapi beliau juga Tipe yang begitu uh, terampil di dalam berkomunikasi, gitu, dan uh, berani di dalam mengambil keputusan. Terus, uh, kemudian ada tipe selanjutnya, itu ada steadiness. Nanti, Bapak Ibu, tipe-tipe kepribadian ini akan sangat berpengaruh di dalam kita berlaku, di dalam uh, bekerja, gitu, di dalam uh, kita bekerja dan berhubungan, dan berinteraksi dengan orang lain. Steadiness style, steadiness style adalah orang-orang yang kebalikan dari uh, influence dan dominan. Dia orang uh, dia orang-orang yang cenderung introvert, gitu ya. Kemudian dia orang yang begitu tenang dan uh, lebih suka melakukan sesuatu itu secara uh, sistematis, gitu. Orang yang sistematis yang tadi saya katakan, apa kita tipe orang yang selalu mengatur jadwal, gitu. Orang yang uh, cenderung menyukai sesuatu itu yang hmm, apa ya namanya uh, teratur, konsisten sesuatu yang konsisten dan dia orang yang begini eh, tadi pada saat nanti terjadi eh, perubahan itu akan mengalami eh, shock and denialnya begitu puncak yang sangat tinggi nah itu orang si denial style karena dia orang yang sudah pw gitu ya orang yang sudah nyaman dengan eh, lingkungan dan dia eh, orang yang tidak mudah menerima sesuatu keadaan yang baru gitu nah ini tipe-tipe yang si style kemudian yang terakhir itu ada tipe compliance, gitu. Tipe compliance e, di sini adalah tipe yang e, cenderung, e, apa ya? E, menurut saya, dia itu orang yang sangat, e, menurut teori ini, adalah orang yang sangat akurasi di dalam ketelitian, kemudian e, suka pekerjaan yang e, apa ya, mengacu pada jadi e, suatu pekerjaan yang mengacu pada prosedur, gitu. Ada ketentuannya, ada standarnya, standar operasi yang baku. Dan dia akan uh, bekerja sesuai dengan standar operasi yang baku. Orang-orang seperti ini adalah memang orang-orang yang uh, sangat kritis gitu, orang-orang pemikir yang begitu kritis dan dia pasti akan selalu melakukan analisa dari dari uh, tapi dia hanya bisa melakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan gitu. Ada standarnya. <tuh> uh, <tuh> pada sisi lain, karena cenderung terfokus pada keter, uh, apa, keteraturan ya, orang-orang seperti ini kan cenderung uh, dia fokus pada pada orang uh, yang rutinitas gitu, orang-orang keteraturan dia suka skeptis gitu jadi sama hampir sama dengan orang yang uh, tadi tipe steadiness, dia menjadi skeptis terhadap gagasan-gagasan baru gitu kalau ada gagasan-gagasan baru dia menjadi skeptis apakah saya bisa apakah saya mampu apakah uh, nanti akan mengurangi kenyamanan pada diri saya nah nah ini ini tipe-tipe compliance, compliance. nah uh, <tuh> bapak ibu saya akan uh, lihatkan uh, sebentar uh, apa ya contoh untuk uh, tadi ya tes tes yang uh, terkait dengan sebentar. Nah contoh dari uh, hasil tes uh, dis gitu ya uh, nanti bisa sebentar saya share. Nah ya mudah-mudahan sudah tampak. Nah. Mudah-mudahan sudah tampak ya Bapak-Ibu ya. Nah ini dia. Ini tes kepribadian DIS. DIS adalah untuk mengetahui tadi Uh, apa kaitannya dengan supaya kita menjadi pemimpin yang dicintai, supaya kita menjadi tadi? Know now know our uh, uh, people, gitu kan? Know our people, know yourself, know your people. Kita harus tahu dulu bagaimana sih diri kita, apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Nah, secara mudahnya, ada uh, sudah uh, tools yang bisa mengetahui bagaimana tes kepribadian kita, bagaimana personality kita. Nah, kita ini ada tes kepribadian, dis, dis ini menggambarkan personality kita dalam tiga gambaran gitu dalam tiga gambaran nah ada 24 pertanyaan di sini kemudian e, nanti e, hasilnya Bapak Ibu bisa lihat Basa, bapak Ibu bisa lihat e, ini ada tiga grafik gitu, ada tiga grafik ini contoh-contoh saja saya e, ini mengisi ya atas nama siapa gitu kita ingin mendapatkan mendapatkan otomatis tahu sebenarnya kepribadian kita itu seperti apa otomatis kita harus mengisinya dengan jujur. Nah ini itu ada graf, menghasilkan tiga tiga gambaran grafik gitu tiga gambaran grafik eh, mass or public self kepribadian yang biasa ditunjukkan. Jadi eh, semua orang ingin mendapatkan penerimaan dalam jangka panjang. Nah di sini pertama adalah kepribadian yang biasa ditunjukkan mass or public self sehingga biasanya dia akan uh, berperilaku itu menyesuaikan gitu apa yang dia pikirkan uh, apa yang orang lain pikirkan dan bagaimana orang lain mengharapkan uh, kita itu untuk berperilaku nah ini yang kepribadian yang ditunjukkan itu untuk yang public self jadi kadang-kadang uh, biasanya tidak ada perbedaan antara uh, true self, perilaku diri kita yang pribadian yang biasa kita tunjukkan itu dengan uh, grafik yang nomor tiga. Grafik yang nomor tiga ini kadang-kadang tidak, tidak, ada, tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena apa yang kita tunjukkan kepada orang lain itu real, apa yang memang uh, ada di dalam diri kita. Tetapi kalau, <coughs> uh, nah uniknya pribadian ini itu bisa juga menunjukkan bahwa uh, ada sisi topeng-topeng gitu ya, sisi mas gitu, mas tadi yang uh, tidak uh, tidak kita tunjukkan kepada orang lain. Nah itu akan ketahuan gitu, akan ketahuan di dalam uh, apa namanya tes ini, di dalam uh, tes kepribadian ini. Kemudian yang kedua itu ada uh, private self gitu, private self kepribadian uh, ketika ada di bawah tekanan, under pressure. Ketika di bawah tekanan itu seperti apa? seperti apa kepribadian kita. Nah, ini akan juga akan keluar. Ternyata mungkin kepribadian pada saat kita under pressure akan sangat berbeda dengan kepribadian yang sehari-hari kita tunjukkan gitu. Dan juga akan sangat berbeda dengan kepribadian yang uh, aslinya ada di dalam diri kita. Nah, ini Bapak Ibu dari dari dis ini uh, contoh ini kepribadian yang biasa ditunjukkan atau <tuh> apa namanya uh, public self-nya. Public self-nya adalah logical thinker. Kemudian, ketika di bawah tekanan atau core-nya, pada saat menghadapi situasi sulit dan menantang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini itu adalah juga, eh, uh, dispersonality. Ini itu juga untuk bisa mengetahui seberapa sih tingkat adversity question-nya, adversity question dari kita, dari eh, uh, uh, kita, atau mungkin kita ini mengetes, uh, teman kita, bawahan kita, ya seberapa sih dia apa namanya kemampuannya untuk di bawah tekanan dia ada di dalam kepribadiannya seperti apa pada saat dia ada di uh, kondisi yang under pressure. Nah, apakah dia ada kondisi yang perfect kalau di sini gambarannya adalah dia kondisi yang perfeksionis. Jadi pada saat di bawah tekanan dia akan berubah menjadi kondisi yang, uh, apa namanya kepribadian yang perfeksionis. Kepribadian perfectionist itu adalah kepribadian yang uh, melankolis. Nanti Bapak Ibu bisa Nanti setelah ini saya akan kembali ke apa namanya ke slide yang yang tadi. Nah, nah kemudian di sini ditunjukkan kepribadian yang ketiga adalah mirror atau perverse self-nya membayangkan dirinya sendiri dengan cara tertentu. Kita melihat bahwa kita sebagai orang di cermin dan melihat apa dan melihat diri kita dalam cara yang tidak ada orang lain bisa gitu. Nah, itu ternyata sama gitu bahwa kepribadian yang biasa ditunjukkan dengan uh, kepribadian apa namanya public selfnya dengan kepribadian asli yang tersembunyi itu sama gitu. tetap kita sama logical thinker ini menunjukkan bahwa memang tidak ada tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disembunyikan di dalam uh, kepribadian kita bahwa inilah saya uh, saya juga akan berlaku uh, seperti ini pada saat saya juga ada uh, di luar. Jadi Uh, ini bisa dikatakan bahwa orang dengan kepribadian sini uh, ditunjukkan dengan hal yang sama begini berarti dia sudah selesai dalam tema kutip dengan kepribadiannya dia dengan dirinya dia sendiri dia sudah berhasil di dalam know yourself dan kemudian dia akan melakukan know your people-nya dengan kepribadian yang sama <tuh> itu terus uh, kita kembali ke tadi ya Sebenarnya Nah, semoga sudah tampil lagi. Ya, tadi itu adalah contoh sedikit saya gambarkan bagaimana kita melakukan analisa kepribadian supaya kita tahu now ourselves dan now our people itu dengan tes kepribadian dinamakan dengan DIS, yaitu ada dominan influence, dianness dan compliance. Kemudian selanjutnya, nah ini apa sih kaitannya tes tes tadi itu dengan pekerjaan gitu, dengan pekerjaan yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata begitu pengaruh gitu, begitu pengaruh orang yang dengan tipe dominan itu seringkali di di apa namanya hmm, dominan dan influence dia adalah orang, tipe yang tadi yang saya katakan bahwa dia adalah tipe yang bisa dalam tanda kutip bisa memimpin orang lain karena dia memiliki tipe yang bisa mengarahkan orang lain dan tipe yang Nah, Kemudian, di sini dominan tadi adalah tipe yang, dalam tanda kutip, dia bisa menguasai orang lain, gitu ya. Nah, dia itu dikenal di dalam MOSDM adalah tipe yang koleris. Kemudian, ada influencer. Influencer yang mampu mengaruhi orang lain, tipenya adalah sanguinis. Kemudian, ada steadiness, steadiness itu tipenya adalah pragmatis. Kemudian, cinta damai, istilahnya orang yang cinta damai orang yang uh, apa ya su, uh, begitu nyaman dengan keteraturan gitu begitu nyaman dengan kondisinya sekarang tapi dia yang kadang-kadang uh, menjadi skeptis dengan adanya perubahan-perubahan gitu kan perubahan-perubahan yang gagasan-gagasan yang baru kemudian ada melankolis atau uh, tipe, uh, ini apa namanya uh, compliance itu adalah melankolis. Melankolis di sini bukan berarti dia melo gitu kan. Melankolis di sini adalah orang yang perfeksionis malah justru. Orang yang perfeksionis, orang yang selalu uh, ingin kesempurnaan. Ini yang tipe yang compliance gitu. Nah, itu tadi kalau tadi contoh di dalam grafik yang tadi saya tampilkan tadi itu malah uh, personality dia pada saat under pressure gitu ya. Pada saat under pressure itu dia malah justru tipenya yang perfeksionis. Berarti Kepribadian yang dia tunjukkan pada saat dia under pressure adalah kepribadian yang melankolis gitu ya. Nah itu itu contohnya begitu. Kemudian uh, bapak ibu sekalian, nah yang ketiga, yang ketiga bapak ibu sekalian tadi setelah yang pertama adalah now yourself, kemudian now your people, kemudian ada uh, now your jobs. Nah bapak ibu sekalian, begini. Di sini saya uh, ada istilah tentang VUCA gitu ya. Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity. Sekali lagi uh, kita dalam sharing ini kita sama-sama belajar dimensi kualitas diri kita seperti apa yang kita apa ya apa yang kita butuhkan untuk menghadapi dan menjadi pemenang di era VUCA ini. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan era VUCA ya. Era apa namanya? VUCA adalah kita hidupkan sekarang di era yang VUCA. Volatility, volatility kan artinya orang, orang apa era yang perubahan itu sangat cepat terjadi gitu. Kemudian uncertainty. Uncertainty itu artinya ya ketidakpastian kan. Ya kita tidak bisa memprediksi gitu segala peristiwa yang akan terjadi besok akan seperti ini atau tidak kita nggak tahu era pandemi covid begini kan luar biasa kita berada di era VUCA gitu kan volatility uncertainty kemudian complexity artinya begitu, -begitu sangat kompleks situasi adanya gangguan yang uh, dihadapi oleh organisasi itu begitu kompleks gitu. Jadi tidak hanya dalam satu aspek saja, aspeknya begitu menyeluruh gitu. Dengan situasi vulka ini semua aspek kehidupan itu sangat terpengaruh gitu ya. Tidak hanya aspek apa namanya kesehatan, semua politik, ekonomi, sosial budaya semua sangat terpengaruh dalam kondisi yang uh, vulka seperti ini. Kemudian ambiguity, artinya semua sebat tidak jelas alias bias. Nah, ya kan Bapak Ibu? Organizational uh, organisasi Si lingkungan kita sekarang adalah kondisi yang VUCA. Nah, so yang kita butuhkan adalah uh, untuk now your jobs itu dengan memerankan organizational leadership di era VUCA ini itu adalah seperti apa? Kita harus mem uh, memerankan menjadi yang agile leader. Nah, apa sih sebetulnya agile leader? Agile leader itu adalah istilah untuk pemimpin yang cekatan, pemimpin yang tangkas pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat uh, terhadap perubahan yang ada di lingkungannya. Pemimpin yang uh, apa namanya uh, agile leader ini memiliki ciri-ciri seperti ini seperti yang uh, saya tangkan di bawah ini bahwa dia adalah people yang uh, people agility. Kemudian people agility itu apa? Mampu bekerja sama dengan siapapun. Dia tidak even itu adalah orang yang baru dia kenal atau orang yang sudah lama uh, berinteraksi dengan dia atau musuh sekalipun. Ini people agility. Mampu untuk bekerja sama dengan siapapun, kemudian setiap orang itu diharapkan mempunyai kemampuan seperti ini pasti ya, people uh, kalau ingin menjadi agile leader, people agility. Kemudian ada change agility. James agility adalah beradaptasi Mampu, ber, e, pemimpin Yang mampu beradaptasi dengan perubahan Yang se-ekstrim apapun, se-ekstrim apapun Terjadi perubahan, dia mampu Cepat untuk e, berpikir bahwa Oke, okay, ini Adalah kesempatan saya untuk Merubah sesuatu yang, apa namanya Di luar, di luar e, Kondisi normal gitu ya e, Dan saya harus melakukan Dengan cepat, melakukan Plan A, B, C, D, nah Nah, ini yang uh, change agility. Kemudian ada result agility. Dalam kondisi VUCA mampu berprestasi. Ini yang sulit. Itu result agility. Dalam kondisi yang sulit dia mampu menunjukkan uh, hal yang tetap positif, menunjukkan hal yang uh, berlaku dalam kondisi bahwa sudah kesusahan itu hanyalah saya saja yang yang apa namanya uh, yang menerima gitu kan. Uh, kesusahan itu hanyalah saya saja yang yang harus menerima tetapi lingkungan saya uh, harus dalam uh, apa namanya uh, kondisi yang baik-baik saja. Tidak perlu tahu kesusahan yang ada di belakangnya orang taunya bahwa organisasi saya tetap berjalan dengan baik. Nah, ini adalah result agility bahwa dia mampu berprestasi dan apa namanya uh, mampu menghasilkan sesuatu yang positif di dalam kondisi apapun begitu nah kemudian ada mental agility mental agility adalah orang yang uh, mampu bertahan dalam tekanan mental apapun otomatis dalam tekanan mental. dia dia memiliki uh, luar biasa mental ya mental apapun dia mampu mampu bertahan kemudian ada learning agility otomatis tadi setiap pemimpin itu harus dengan cepat mampu uh, beradaptasi dan merespon uh, kemudian belajar gitu ya mampu memahami dan mempelajari hal-hal yang baru itu dengan cepat dengan cara seperti apa kita keluar dari zona nyaman kita? Jangan pernah menganggap bahwa eh, yang menjadi disiplin disiplin ilmu kita apa yang sekarang kita kuasai itu adalah sesuatu yang sudah maksimal, yang sudah optimal, dan yang sudah yang terbaik yang kita miliki. Jangan pernah kita menganggap bahwa disiplin ilmu yang lain atau eh, profesi yang lain, eh, pekerjaan yang lain itu adalah tidak tidak sebaik apa yang sudah kita raih sekarang ini. Nah, itu yang uh, apa maksud saya bahwa mengatakan bahwa uh, learning agility artinya kita uh, harus bisa menjadi orang yang um, mampu keluar dari uh, zona nyaman out of the box gitu ya. Oke, okay, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, dari penjelasan saya bahwa untuk menjadi pemimpin yang dicintai, leadership insight yang harus kita kuasai tadi adalah know yourself, kemudian know your people, kemudian know your job. Know your job maksudnya. Yang pada akhirnya itu kita mengharapkan kualitas yang diharapkan dari seorang pemimpin itu seperti apa gitu kan. Kualitasnya adalah ya otomatis kualitas excellence, kemudian otomatis adalah Uh, seorang pemimpin yang memiliki kreativitas yang tinggi seorang pemimpin yang pasti inisiatifnya tidak pernah berhenti begitu ya Nah dengan cara seperti apa jangan cara selalu melayani dengan hati kemudian dia selalu belajar terus dan dia berdamai dengan kondisi lingkungan dan uh, apa ya merasa bahwa uh, kita adalah uh, sesuatu yang eh, kita adalah uh, bukan siapa-siapa yang memang harus terus belajar belajar dan belajar begitu? Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari saya terkait dengan leadership insight. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi, mungkin bagaimana pengalaman Bapak Ibu di di institusi masing-masing di dalam eh, apa ya, menciptakan suasana lingkungan yang nyaman gitu kan dari eh, kepemimpinan diri yang dilakukan oleh Bapak Ibu di institusi masing-masing. Begitu Mama Ul mungkin bisa di eh, apa namanya di di dibuka untuk forum diskusinya begitu Mama Ul. Betul, Maul. Ya. Terima kasih Bu. Ini atas Bapak Ibu yang ya. menarik uh, kita buka sesi diskusinya untuk sore hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Suara saya kok anu ya. Hmm, saya tutup videonya boleh? Silakan Bapak Ibu bagi uh, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Aini, uh, coba kita buka sesi diskusi sore hari ini. Boleh saya bertanya Dokter Maul? Ya silakan Bapak. Saya, saya Pak Roman dari Solo. Wow Pak Roman, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, sangat <laughs> ya Pak? Ya Bu. Nih Bu. Paparan yang mereka untuk kita di untuk sebagai leadership yang dicintai. Tapi leadership yang dicintai itu tidak mudah tentunya kalau kita di suatu organisasi karena tentunya ada ada yang tadi kita harus tahu know yourself untuk self mastery lead leadership know your people maupun know your job. Tentunya tidak semua Uh, yang kita ada tapi kita itu mencintai kita meskipun kita sudah uh, baik-baiknya. Tentunya kan pemimpin yang dicintai itu pemimpin yang berintegritas, yang kalau saya baca uh, salah satunya punya perilaku yang disingkat care, punya komitmen, tension, responsibility, maupun enthusiasm. Tapi tantangannya adalah di sini kita yang dihadapi adalah uh, dalam suatu organisasi kadang pindah tempat, pindah tempat, sudah ada di tempat itu. Uh, di suatu saat kita tadi di era buka itu harus bersikap punya punya uh, punya uh, visi adalah sebagai agile organization. Jadi harus pemimpinnya harus agile, harus tangkas dan uh, kata Klaus Schwab itu juga in the new world it's not the big fish which eat the small fish. It's the fast fish with it's the slow fish. Itulah yang yang di era sekarang yang kita hadapi, tentunya yang dihadapi sekarang juga eh, dalam tantangannya adalah mental barrier, mental barrier yang dihadapi oleh staff -staf kita ada rutinitas yang yang ada susah untuk berubah, mentalitas staff kita yang dihadapi. Dan organization defensive routine, dia hal yang rutin sudah zona nyaman susah dirubah. Kemudian ada juga konflik kepentingan maupun ada dilema etik itu yang dihadapi. Bagaimana Bu Indu menghadapi era ini? Memang kita ya susah di era buka, kita harus tadi mengikuti dari close, punya filosofi seperti itu. Terima kasih. Iya Pak. Oh, kalau tadi uh, sebetulnya Bapak sudah menjawab sendiri apa yang Bapak sampaikan, gitu Pak ya. <laughs> bahwa menjadi seorang pemimpin itu tadi ya, ya uh, kita di Bapak yang sampaikan bahwa utamanya adalah no, kalau kita uh, know yourself, know your people, dan know your job. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri? Kita uh, kita berpindah-pindah organisasi kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita sudah mampu menguasai know yourself gitu ya, know ourselves. Kita sudah tahu bahwa kita harus uh, ber, berlaku uh, menjadi leadership bagi diri kita sendiri, self-mastery leadership seperti apa di dalam uh, kita akan berpindah organisasi dimanapun, kita pasti akan menjadi uh, jadi yang begitu dicintai dan uh, begitu apa ya diterima oleh lingkungan pak. Jadi saya rasa bahwa jawabannya adalah uh, tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang dicintai dalam tanda kutip adalah pemimpin yang dicintai kalau kita pemimpin sebagai atasan gitu ya pak maksudnya atasannya dicintai uh, oleh bawahannya betul. tidak mudah betul. Tetapi uh, kalau kita tadi saya katakan bahwa yang utama adalah kita selesai dengan diri kita. Kita know our self. Kita kita adalah pribadi yang seperti apa? Kita mampu memimpin uh, self mastery leadership kita dengan baik. Setelah kita selesai dengan itu, kita mampu menguasai betul-betul leadership kita, leadership diri kita, kita mampu menguasai betul personality kita seperti apa. Pada saat kita akan berada di kita berinteraksi dengan siapapun, kita berlaku dengan siapapun, kita akan tahu Pak bagaimana cara kita berinteraksi oh ya saya adalah pribadi yang seperti ini dan orang seperti mereka itu adalah pribadi yang begini 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 dengan cepat dia akan belajar dan dia akan mampu beradaptasi dan dia akan mampu menguasai lingkungannya pak sehingga saya katakan bahwa kalau orang yang tadi balik lagi saya sering kali mengatakan orang harus selesai dulu dengan dirinya sendiri orang harus tahu dulu self leadershipnya seperti apa. Dia harus tahu dulu personalitinya seperti apa untuk nanti dia juga bisa melakukan Berlaku apa namanya? apa Tadi, leadernya itu kepada orang lain, gitu, untuk bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Begitu, Pak Arman, Jadi, menurut saya, bahwa kalau kita merasa bahwa kita sendiri saja belum tahu, sebetulnya kita itu orangnya bagaimana, personality kita itu orangnya seperti apa, gitu kan. Dan kemudian, kita belum matang, belum matang dalam tanda kutip tadi, personality kita belum matang. Bagaimana kita mau berlaku kepada orang lain kalau kita saja belum belum selesai dengan diri kita sendiri, begitu. Ya gitu, bu. Terima kasih bu. Terima kasih. Pak, tesisnya pak? Yang Sudah oh. selesai bu. Tesis yang mana bu? <usuk> 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 kalau tesis kedua sudah jalan bu. Oke, semangat Pak Iya Bu, nuwun. Ini saya bacakan pertanyaan dari kolom chat Bu Aini oh ya. Dari Ibu Dokter Swetina Merkusi Assalamualaikum Bu Aini, sangat menarik materinya untuk kondisi yang sekarang Yang uncertain, kondisi di masa pandemi ini Bagaimana sikap kita menghadapi tuntutan dari karyawan dan pemilik atau CEO semua mempunyai tuntutan dan kita bisa berlaku adil. Silsilah ini? Ya, yeah. uh, kalau ini kan spesifik ya, uh, buusi ya, uh, saya uh, spesifik. Jadi yang saya sampaikan adalah bagaimana nanti teman-teman uh, semua itu uh, praktek di dalam kesehariannya. Jadi tadi saya, saya sampaikan bahwa di akhir tadi di closing tadi bahwa seorang pemimpin itu dalam kondisi apapun di era VUCA sekarang ini kita harus siap mengambil inisiatif gitu kan. Nah, bagaimana eh, apa eh, kita untuk belajar melatih inisiatif kita gitu kan untuk eh, apa namanya kondisi yang yang tadi Bu Sisi sampaikan supaya apa kondisi yang uncertain seperti ini gitu kan. Nah, itu tadi saya sampaikan di closing bahwa pertama yang kita lakukan adalah servant leadership artinya kita memberikan pelayanan melayani dengan hati kemudian kita melatih inisiatif kita itu bahwa ayolah kita berdamai gitu berdamai bahwa saya sebetulnya tidak tidak cocok dengan situasi seperti ini saya tidak cocok dengan keputusan seperti ini tapi kalau ini memang yang terbaik untuk lingkungan saya ayo kita berdamai jangan sampai kita uh, melukai perasaan orang lain ya dalam tanda kutip uh, anak buah kita atau rekan kerja kita hanya untuk uh, kepentingan uh, kepentingan ego kita bahwa saya seorang pemimpin saya berhak untuk mengatur segalanya saya berhak untuk menentukan uh, jalannya uh, organisasi kita ini harus kemana nah itu yang e, tadi memberikan pelayanan kemudian berdamailah berdamai dengan dengan situasi bahwa ada kalanya terkadang kita juga harus mampu e, apa ya harus e, bisa menerima e, apa namanya e, saran atau yang menurut kita kadang-kadang saran itu datang dari orang-orang yang tidak kita sukai e, mungkin saran itu mungkin datang dari musuh-musuh kita gitu nah itu dia. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan, harus mampu uh, melayani dengan hati servant leadership ya kalau istilahnya di, di du, dunia human resource gitu ya. Kemudian tadi berdamai. Kemudian yang ketiga adalah tadi melatih uh, inisiatif itu tadi itulah dengan cara kita memperdalam membuka wawasan, kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari out, uh, kita harus berpikir yang out of the box gitu. Jangan berpikir yang uh, uh, apa namanya kondisi-kondisi yang normal saja. Nah, itu caranya gimana dilatih bagaimana cara belajar itu ya. Ya kita mampu, harus mampu membuka wawasan kita, kita keluar dari zona nyaman, kita mau berinteraksi dengan siapapun, even itu adalah uh, orang yang tidak sejajar dalam tanda kutip, uh, orang yang tidak sepangkat dengan kita, orang yang tidak selevel pengetahuannya dengan kita. Malah kadang mungkin uh, inisiatif itu muncul dari orang-orang uh, yang di luar levelnya dari kita. Kadang-kadang seperti itu. Begitu Bu sih kalau dari saya bu ah ini boleh menyambung bu pertanyaan Boleh, pertanyaannya boleh. ya ya uh, tadi disampaikan saya paham itu di era pandemi ini tentunya di semua lini organisasi perusahaan maupun rumah sakit income dari uh, uh, organisasi itu akan tentunya yang berdasar ber, uh, bisnis itu kan menurun tentunya tuntutan para staff itu uh, berhubungan dengan dengan uh, uh, gaji atau tidak mau turun, tentu uh, di daerah ini kita uh, mestinya harus melakukan seperti adaptive organization atau juga harus berpikir bukan lagi off the box, tapi jump off the box. Ya, betul, Pak. Box dan ya. melakukan ya, out. Kita uh, jump, bukan out, lagi tapi jump off. Gitu. Jadi, uh, di sini apa bedanya di kita? selain adaptif tadi juga harus agile organization birokrasi birokrasi agile birokrasi itu harus diterapkan mungkin dalam di era pandemi ini jadi kita banyak inovasi yang yang me, me, bisa meningkatkan pendapatan sehingga tidak komplain di era pandemi ini masih punya inovasi yang mendatangkan eh, tentunya punya punya ide kewirausahaan di organisasi gitu bu mungkin tambahan bu ya 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 betul pak terima kasih banyak pak tambahannya uh, pemasukannya De, bapak luar iya memang betul pak bahwa uh, tadi kan kita juga sudah uh, apa ya uh, diskusi tadi tentang aja leadership ya begitu bu sih. mungkin deh, mungkin tidak yang lain. dengan pihak pihak sekarang kan kita sekolah di mars pihak rumah sakit itu gimana gitu adaptif organisasi di rumah sakit agile di rumah sakit yang bisa untuk uh, apa ya. namanya perekonomian uh, cash flow rumah sakit itu tetap stabil sehingga iya. uh, karyawan itu tetap tenang gitu itu bu masih ya. ya ilmunya dipraktekkan pak ya <laughs> kebetulan saya sedang PKN bu pelatihan kepemimpinan nasional diklatin oh, kalau gitu. dulu Iya <laughs> lulus. lulus nanti pak ya. Nanya, Bu. Ge? Okay. Ya. Selamatkan, Bapak. Ya, saya Yunus Bu dari anak buahnya Pak Roman. Otopedi. Mungkin suaranya boleh dibesarkan uh, lagi Pak volumenya karena kurang begitu jelas. Hilang suaranya ya? Ya Bu, bisa, bisa dengar Bu? Ya. Ya, ya, ya Bu, saya bisa. dari Yunus anak buahnya Dr. Roman Solo, Ortopedi. <laughs> ya. Tangan, Bapak. Ya. Ini kebetulan gini, Bu. Arti disampaikan oleh Bu, AIN, bu ini bahwa seorang leader pemimpin itu adalah Will equation. Artinya pemimpin itu harus mau belajar terhadap lingkungan atau tahu, tahu akan lingkungannya. Namun di satu sisi seorang pemimpin itu harus semakin dicintai apabila dialah jujur dan adil. Jujur mungkin boleh ya Bu ya. Semua orang bisa melakukan jujur tapi adil itu adalah sulit, difficult case, artinya seperti itu. Nah, bagaimana buah ini, seandainya trik-trik untuk mencapai sebuah keadilan, karena adil itu sangat-sangat subjektif atau sangat-sangat yang sangat mendasar, karena satu contoh, anak saya punya anak empat, semuanya kasih uang seratus semuanya. Tapi ada saat tertentu, di saat saat tertentu sendiri, itu ada keadilan itu akan tidak ada. Seperti itu, walaupun itu di dalam hal Tentu kita nggak bisa kelihatan gitu, tapi kan adil itu kan sangat-sangat sulit itu. Gimana cara untuk mencapai itu Bu? karena materi tadi yang luar biasa dari ibu Terima kasih Bu. Ya Bapak. Uh, gimana ya? Uh, ya, adil sekali lagi kan tadi Bapak sudah juga kita sudah tahu bahwa adil itu subjektif, artinya uh, adil itu kan artinya uh, bukan sama rata ya Pak ya. Artinya. Ya. ya. Ya, adil itu kan artinya uh, kita sesuaikan dengan kondisinya. Adil menurut uh, A belum bis, belum tentu sama adilnya menurut B. gitu kan Pak ya? Iya, iya begitu. Iya, artinya kita juga harus uh, di sini adalah peran pemimpin itu bagaimana bisa mengkomunikasikan uh, versi keadilan kita gitu. Ya. Itu yang penting Pak, komunikasinya. Inilah uh, saya melakukan ini itu ini ini adil menurut menurut kami karena ini disesuaikan dengan uh, kondisi gitu, disesuaikan dengan uh, apa namanya uh, latar belakang gitu. Latar belakang dari uh, apa kondisi Bapak Ibu masing-masing. Saya rasa ini sudah kebijakan yang memang sudah seadil-adilnya uh, manajemen lakukan. Nah, yang penting adalah berarti proses penyampaian komunikasinya kan, Pak proses penyampaian komunikasinya yang penting. Yang tadi yang saya katakan bahwa seorang pemimpin itu yang paling penting utamanya adalah conversation questionnya, will question, will question dari will question itu adalah conversation questionnya. Bagaimana dia bisa mengkomunikasikan itu dengan baik dan benar gitu, dengan efektif gitu. Tadi dari 10 kompetensi yang dalam penelitiannya apa uh, Harvard tadi ya, harta bisnis resmi tadi itu menyampaikan bahwa dari 10 kompetensi 8 itu isinya berbicara tentang komunikasi pak. Yeah. Nah itu berarti kan pentingnya kita untuk menyampaikan tadi berlaku adil itu kan berarti uh, tadi subjektif. Yang penting adalah proses penerimaannya bagaimana dia bisa menerima itu menjadi keadilan bagi dia kalau proses penyampaian komunikasinya itu dilakukan dengan benar pak. Itu jadi menurut saya ya yang yang utama adalah di proses komunikasinya terlebih dahulu gitu ya pak ya komunikasinya kita harus betul-betul uh, tepat harus betul-betul benar uh, bahwa apa yang kita sampaikan tepat sasaran gitu apa yang kita iya kita menyampaikan ke uh, dengan dengan uh, tepat dengan benar komunikasinya uh, efektif lah istilahnya tadi ya komunikasi efektif tadi nah mungkin kesalahan orang merasa bahwa dia merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil karena tadi karena proses penyampaian komunikasinya itu yang tidak tepat pak jadi seolah-olah dia diperlakukan tidak adil padahal apa namanya rumah rumah sakit atau organisasi sudah membuat apa namanya kebijaksanaan yang adil seobjektif mungkin hanya mungkin pada saat proses komunikasi penyampaiannya yang kurang tepat gitu begitu Pak Yunus. Ya saya dari ibu okay. Jadi tidak menganakmaskan ya. Iya. Jadi <laughs> sebetulnya kalau di kita sudah ini menyambung itu dengan oh, membuat satu transparansi dan sosialisasi kalau kalau implementasinya bukan juga ada kalau karyawan itu tapi itu ada namanya fakta integritas fakta integritas sesuai dengan tupoksinya masing-masing jadi hmm. uh, seseorang taruhlah uh, perawat di ICU di tempatnya pak Yunus know, dengan perawat yang di uh, poliklinik prasejahtera itu perlakuannya beda perlakuannya beda karena tempatnya beda tentunya kita sosialisasikan gitu jadi transparansi ada dan kita juga selalu memberikan uh, Perlakuan-perlakuan itu tidak eh, sosialisasi eh, setiap ada kebijakan-kebijakan. Itu adalah data transparansi sehingga yang diperlakukan satu dengan yang lain. Itu beda itu hal yang eh, bukan menganak pendidikan Itu bu, mungkin implementasinya kalau di rumah sakit. Beda ya, kalau contohnya Pak Yuda tadi kalau di rumah tangga. Kalau di rumah sakit kan eh, kita semua kan belajar administrasi rumah itu tentunya implementasinya rumah sakit pemerintah maupun sangat-sangat beda. Itu Bu. Oke. Ya, terima kasih sekali Pak e, tambahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ingin ada yang menambahkan mungkin. Terima kasih Bu. Ya, monggo Pak Kus. Gimana? Dokter sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Jadi pemimpin yang dicinta ini seperti bahasa langit Bu. <laughs> Itu mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Karena dimensi dari dicintai ini banyak aspek. Tadi disinggung masalah keadilan. Eh, sebetulnya kalau kita mau mengacu kepada Rasulullah, ini kan sudah jelas. sidik amanah, fatonah, dan tabligh. Eh, jujur, pandai, kemudian tadi yang namanya komunikasi, tadi kan juga cerdas. Dan itu salah satu sifat. Sifat dari seorang pemimpin sendiri supaya dicintai itu sifatnya seperti Rasulullah itu titik amanah fatona dan tabik. Namun dalam aplikasi sehari-hari ini susahnya bukan main, susahnya bukan main. Iya. Yeah. Ya aplikasinya tadi disinggung penelitian di Alfa itu 8 dari 10 penelitian itu 8 itu bicara masalah komunikasi. Tapi sebetulnya konten ya konten komunikasi yang apa yang harus disampaikan ini sebenarnya juga kita tidak bisa basa-basi saja istilah saya uh, seorang direktur itu yang saya mati dia itu bisa yes sana yes sini yes atas di bawah yes kanan kiri seperti opportunities gitu loh. Nah, ini tidak sesuai dengan yang ada di Rasulullah. Dia harus tegas. Nah, biasanya seorang pemimpin itu di sini terjadi apa yang namanya melacurkan diri untuk bisa berkomunikasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah inilah yang terjadi menurut saya sekarang ini seperti itu. Jadi menurut saya komunikasi tidak cukup, tapi komunikasi itu harus berkonten, isinya itu harus ada nilai benar untuk berkomunikasi saja. <tuh> Jadi sampaikan itu eh, kalau memang harus disampaikan, walaupun pahit ini, ini kan menyalahi komunikasi. Sementara yang saya pahami komunikasi itu adalah bagaimana kita menyenangkan orang lain dan kemudian kita memberikan suatu apa informasi sehingga bisa dipahami dan kemudian win-win solution sana senang sini senang. Tapi menurut saya tidak komunikasi itu juga kontennya itu harus prinsip pembenaran atau harus harus prinsip benar yang amanah di sini. Nah sementara yang sekarang ini ini susah kita cari seorang pemimpin yang seperti itu, gitu loh. Saya masuk salah satu yang diwawancarai oleh TV TVRI tentang masalah contoh tentang uh, di ini di TV uh, sejuta inspirasi itu. Satu kata sejuta inspirasi. Itu kata wartawannya itu sekarang itu susah menjadi contoh untuk diberi, untuk menjadi inspirasi untuk komunikasi. Nah, sekarang ini susah. Nah, saya sebagai salah satu apa namanya <tuh> katakanlah yang dipercaya di kabupaten saya itu juga susah sekali menjaganya itu selesai tidak boleh dia itu salah sedikit pun bu iya ya. tidak boleh salah nah saya ini kan sudah empat tahun ini menggalang dana sebulan itu sampai 125 juta bayangkan itu sudah berapa tahun itu karena masalah hmm. trust Hmm, jadi yani. komunikasi itu harus orangnya yang mempunyai trust. Hmm, nah, ya jadi ya. kalau pemimpin yang apapun komunikasinya baik delapan aspek itu tadi, tapi kalau sudah tidak dipercaya, habislah dia. Mm -mm. Yeah, jadi satu adalah, jadi kita jangan kepada masalah yang menurut saya masalah komunikasi itu dilihat dari superficial saja, tapi siapa yang berkomunikasi itu? Ini jujur bu, saya itu sampai sekarang itu utang sama bank itu, yang jauh utang itu kan dari eh, apa masyarakat, masyarakat itu adalah trust kepada saya. Saya sampai mau beli mobil yang mewah mewah aja takut bu, nanti kalau trustnya hilang, jangan-jangan nanti mobilnya ini bukan eh, hasil daripada dan sebagainya. Jadi menjaga perasaan orang yang komunikasi itu dan komunikasi yang baik adalah diberikan orang yang bisa dipercaya. Nah, disinilah Rasulullah mempercayakan adalah mengenai orang yang percaya. Jadi, komunikasi saja tidak cukup. Komunikasi harus dilengkapi. Komunikasi adalah metode, cara berkomunikasi. Cara untuk menyampaikan suatu pendapat. Tapi, kontennya itu harus benar. Dan yang memberikan komunikasi itu orang yang bisa dipercaya. Trust di situ. Bu. Jadi, kalau dilingkasi seperti itu, orang yang mempunyai trust inilah yang pemimpin yang dicintai. Kalau sudah tidak ada trust, koyong opo bener itu mesti salah. Sekian, Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak <tuk> <tuk> tidak sedang ngibul bu. Terima <tuk> kasih. Tuh ya, oh, maaf. Semua tahu oh, bahwa maaf. ya kita uh, kita <tuk> manusia itu kan yang dipegang sudah adalah ya, panci ya. ya kan pak ya. Kita itu manusia itu yang bisa dipegang itu adalah uh, omongan kita gitu. Dan dulu kalau mungkin bapak ibu masih ingat dalam apa namanya kuliah, saya pernah menyampaikan ada beberapa cara dalam kita gaya komunikasi ya bapak ibu ya. Gaya komunikasi itu kan kita kenal. Mungkin bapak ibu gaya komunikasi ini kan cenderung yang sering kita kali lakukan gitu ya. Kita melakukan gaya komunikasi ada misalkan the director atau kemudian ada di akuntan atau stabilizer atau party person gitu. Nah. Dari keempat gaya ini, gaya komunikasi yang uh, di dunia ini hanya ada empat gaya komunikasi. Ada dari <coughs> akuntansi, dan party person. Nah, kalau ingin menjadi tadi cara kita, leader yang bisa mengkomunikasikan dengan baik, kita harus <coughs> memerankan empat gaya komunikasi ini dengan baik. Gitu, jadi tidak melulu kita memerankan gaya the director. Ada saatnya suatu waktu misalkan di era Vyuka ini kadang-kadang kita juga harus menjadi seorang yang party person supaya bisa membuat hura uh, dengan lingkungan gitu. Uh, itu kita dibutuhkan di, uh, uh, seorang liber yang memiliki gaya komunikasi yang party person untuk bisa meyakinkan kepada lingkungan organisasi bahwa semua everything is fine gitu, semua baik-baik saja. Nah, di situ kita memerankan gaya komunikasi party person, tidak membuat cemas banyak orang. Atau kadang pada ada kalanya kondisi yang darurat uncertain kita melakukan gaya komunikasi seperti seorang di akuntan gitu, yang begitu detail person sistematis dan uh, apa namanya semua itu dilakukan secara uh, berurutan gitu atau kita juga uh, ada kalanya seorang pemimpin juga perlu melakukan uh, uh, apa namanya uh, teo, uh, apa namanya praktek komunikasinya itu dengan cara stabilizer gitu bapak jadi menurut saya uh, tadi uh, betul apa yang disampaikan oleh uh, dokter kusdarmanji bahwa trust ya seseorang itu pasti akan dipegang uh, karena omongannya gitu <tuh> omongan <tuh> omongan yang keluar dari dia itu besok ke depan itu tidak akan dipercaya kalau kalau nanti tidak tidak bisa dibuktikan gitu kan ya bapak ya otomatis ya, ya pasti tadi trust itu benar benar yang utama itu adalah trust gitu pak Kus ya jadi ya, ke uh, jadi ke apa namanya seorang pemimpin tadi uh, maksudnya tidak tidak harus kita melulu melakukan gaya komunikasi karena kita Direktur, otomatis kita melakukan gayanya Direktur, gitu kita harus menguasai segala hal gaya berkomunikasi. Sub tadi kita harus orang yang menjadi agile leader, pemimpin yang tangkas itu bagaimana? Orang yang mampu berinisiatif dan mampu selalu belajar. Bergaya komunikasi itu kan berarti menerapkan berbagai macam gaya komunikasi itu berarti dia mampu uh, belajar cepat terhadap kondisi gitu. Dan kemudian dia mau berinteraksi dengan berkomunikasi seperti apa? Gitu ya gitu. Tadi uh, Tergantung Gimana? siapa yang dihadapi ya, Bu. Iya, Pak ya. Makanya kita pinter-pinternya itu seorang pemimpin ya. itu ya tadi jump the box ya, Pak ya. <laughs> uh, jump, <laughs> jump eh. from the box. Iya. <laughs> itu Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Menarik ya, Bu oh. ini mau uh, nanya tuh. Ya, dari Bapak dari Pak Budi, Pak Budi okay. Satya. Oh, oke, okay. monggo Pak Budi. Pak, uh, Pak, ini, Pak, Pak Budi. Maaf, maaf. maaf itu, Malang nih. Uh, ini mau nanya itu. Ini terkait dengan masalah kepemimpinan ini. Jadi kalau pemimpin itu kan selalu juga mempunyai target di dalam melaksanakan uh, tugasnya atau sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang leader. Tetapi di dalam faktanya kadang-kadang untuk me implementasikan atau memujukan target-target itu kan memang diperlukan satu uh, dukungan begitu. Nah, ya, jadi dukungan ini ada yang positif dan juga kenyataannya ada juga yang negatif. <tuh> nah ini kira-kira bagaimana uh, so, kiat-kiatnya uh, ketika ada yang sifatnya itu kayak menghambat begitu. Nah, kapan kita harus bisa melakukan kompromi uh, terhadap mereka-mereka itu. Karena saya yakin dalam satu organisasi tidak semuanya itu mesti akan akan ini apa ngikut semua tapi mesti ada yang ya agak minder-minder itu dan sebagainya dan sebagainya selalu melihat dari sisi yang negatif. Nah ini bagaimana ibu uh, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik target yang di menjadi ini visi misinya itu bisa juga tercapai, tetapi manakala ada yang penghambat ini kan juga kadang-kadang juga. Dibina Pak Budi, dibinasakan Pak Budi. <laughs> nah ini gimana Bu, bu Aini? Terima Jadi, kasih Bu. Mungkin ada tiga kelompok ya Pak Budi, mungkin Bu Aini gitu tiga kelompok. Kelompok gimana? satu, gimana, dua Pak? itu melihat-lihat situasi, kelompok ketiga menghambat. Itu itu tiga kelompok. Itu ya Pak Budi. Ya, ya, iya. Ya, kalau saya gini Pak, mungkin Bapak, Bapak sekalian pernah pada saat kuliah dulu uh, mendengar mengenai resolusi konflik, strategi resolusi konflik. Bapak masih ingat nggak strategi resolusi konflik? Nah, oh. masih ingat apa sudah lewat Pak? Iya, yeah, judulnya <laughs> pernah Bu, Anu, penyelesaian suatu komplek. <laughs> nah, Bapak-bapak nah, sekalian begini Bapak Ibu, di strategi resolusi konflik itu adalah bagaimana kita untuk memerankan uh, seorang pemimpin itu uh, tidak hanya apa namanya uh, berkomunikasi itu dalam situasi kondisi yang normal gitu ya. Tapi juga dalam kondisi yang kadang kala uh, ada konflik di situ atau situasi yang uncertain time atau view tadi. Nah, kita tahu kalau gaya resolusi konflik itu kan ada kompetitor, kemudian ada kolaborator, kemudian ada kompromiser, ada offender dan ada akomodator. Nah, Bapak, Ibu sekalian, saat ini pentingnya ilmu itu diterapkan di dalam uh, diimplementasi dalam kehidupan apa? Uh, dalam uh, kehidupan Bapak, Ibu di kantor, gitu, dalam <laughs> pekerjaan Bapak, Ibu masing-masing. Nah, jadi itu tidak sekedar teori. Bagaimana kita melakukan resolusi konflik kompetitor? Pada saat kita melihat situasi, misalkan kita menganggap bahwa tujuan, tujuan itu begitu penting, tapi kita menganggap bahwa ini harus cepat dilakukan, action ini harus cepat dilakukan. Maka saya memandang bahwa hubungan baik dengan lawan konflik ini tidak penting. Saya harus betul-betul menyelamatkan kondisi organisasi saat itulah seorang leader harus memerankan gaya prosesi konflik yang kompetitor. Artinya dia menguasai, dia memaksa. Ada proses win-loss approach di sini. Mungkin bisa melakukan gaya seperti itu kompetitor. Atau misalkan pada kondisi tertentu kita melihat tujuannya, tujuan dari organisasi kita pada saat itu, oh ternyata tidak kondisi seperti ini tetap harus bisa terjaga hubungan baik dengan lawan konflik. Karena apa? Uh, dia memiliki peran yang begitu penting terhadap organisasi saya gitu, uh, yang berkonflik dengan saya ini memiliki peran penting di dalam uh, apa namanya uh, organisasi saya. Otomatis saya harus uh, memerankannya tidak lagi uh, tadi kompetitor. Kalau kompetitor bisa berabe, bisa rugi organisasi saya gitu kan. Nah di sini saya melakukan gaya kolaborator misalkan dengan melakukan kerjasama supaya ada win-win approach atau melakukan tindakan yang lain kompromis lah atau avoider gitu pak atau uh, akomodator akomodator itu mungkin dengan kita dengan mendatangkan uh, pihak ketiga gitu mendatangkan pihak ketiga supaya uh, uh, terjadi uh, hubungan hubungan dengan lawan konflik itu tetap berjalan dengan baik tapi tujuan yang kita harapkan itu sama-sama win-win solution gitu pak gitu sih kalau menurut saya jadi bapak uh, harus pinter juga selain bergaya komunikasi juga seorang pemimpin seorang leader itu seorang direktur itu juga harus bisa mengetahui bagaimana saya harus bertindak di dalam e, melakukan strategi pada saat ad, e, resolusi konfliknya seperti apa, gitu pak. Gitu, baik, pak baik. Terima kasih bu, terima kasih bu. Pak Pak Kutu semoga masih ingat ya, ya pak teorinya ya pak. Gimana? Semoga masih ingat teorinya, -teori ya pak. Ya eh, Insyaallah, Insyaallah. <tuk> Gimana <Oke>. Pak Roman? <tuk> Budi mau Budi terapkan ke murid-muridnya, bu. Oh, ya. <laughs> <Postal> ya. <laughs> Saya akan Jadi membaca itu. pertanyaan dari kolom chat ya, Bu Oh iya. Ada dari Dokter Aryanto. Sebenarnya lebih penting mana untuk organisasi pemimpinnya efektif atau pemimpinnya dicintai? Uh, untuk ukuran keberhasilannya bagaimana? Terima kasih. Nah, ini malah justru uh, terjadi begini Pak. pemimpin efektif itu adalah cara bagaimana kita mengelola skill leadership kita, gitu kan? Mengelola leadership itu adalah dengan cara yang efektif. Betul, harus dengan cara yang efektif tadi. Ya. Cara efektif tadi uh, dan tujuannya, tujuannya adalah uh, untuk tujuannya adalah supaya kita menjadi pemimpin yang dicintai dan tingkat keberhasilannya jadi ya seperti itu pak tingkat keberhasilannya adalah kita menjadi pemimpin yang dicintai gitu menjadi pemimpin yang dicintai oleh lingkungan kita bukan hanya bawahan kita gitu tapi kita kalau itu kita menerapkan self mastery leadership otomatis yang menjadi know your people adalah lingkungan kita Berarti kita ukuran keberhasilannya adalah kita diterima oleh lingkungan, dan kita mampu berinteraksi dengan baik dan lingkungan uh, mampu menerima uh, apa namanya aspirasi gitu kan, mampu menerima uh, apa namanya uh, personaliti kita dengan baik sehingga tidak ada uh, terjadi konflik lah di dalam lingkungan. Jadi ini perlunya menjadi pemimpin yang efektif itu adalah proses pengelolaan bagaimana kita menegakkan skill leadership kita gitu menjalankan skill leadership kita itu dengan uh, menjadi pemimpin yang efektif tapi menjadi pemimpin yang dicintai itu adalah tingkat keberhasilannya pak ukuran keberhasilannya adalah bagaimana lingkungan itu bisa menerima kita sebagai pemimpin yang dicintai itu pak pertanyaan dokter saya pak Arianto itu Mama Ul. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sore hari ini karena kita masih ada kurang lebih uh, dua menit lagi. Ya, jadi Anu Bu, saya Kustan masih, Bu. Jadi saya ini <coughs> uh, di satu organisasi ya, itu membedakan pemimpin dengan manajer itu kan memang beda ya. Kalau ya, yang iya. di sini mungkin yang dimaksud adalah pemimpin adalah leader, sedang manajer ada lain lagi. Nah, kalau leader itu kan memang kita harus inovatif, kreatif dan e, dengan adil dan sebagainya ya. Tapi kalau manajer itu kan bekerja dengan SOP. Apa-apa yang tadi diutarakan itu barangkali yang e, dimaksud adalah seorang manajer. Karena sesuai dengan SOP. Sedangkan leader dalam pengertian luas adalah bagaimana kita ini sebagai pemimpin yang mempunyai visi untuk mencapai suatu tujuan yang yang ingin dicapai misi yang ingin dicapai sesuai dengan visi. Nah tujuan itulah yang kemudian tidak ada SOP-nya, tidak ada suatu aturannya. Aturannya adalah visi misi tadi. Oleh karena itu seorang pemimpin itu harus visioner, dia harus berwawasan luas mencapai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau manajer itu adalah menjalankan daripada perintah leader. Nah, di sini direktur ini ya kadang-kadang sebagai leader, kadang-kadang sebagai manajer. Ini tadi menurut pendapat saya seperti itu. Mohon koreksi dari Bu Aini. Iya. Kadang-kadang owner ya Pak Gol. <laughs> tadi itu sebelah keter itu Pak. Iya. Jadi kan begini Pak, membedakan antara leader dan manager adalah sederhananya adalah kalau leader itu adalah do the right thing ya Pak ya, melakukan sesuatu yang benar. Sedangkan pada tataran uh, manager manajer, tataran manajemen, pada saat itulah kita akan melakukan do the thing right. Melakukan sesuatu dengan benar, karena ada uh, standar dan aturannya di situ. Nah, itu beda antara leader dengan manajer. Do the right thing dan do, do, the thing right. Gitu kan Pak ya, Pak dan ya. Siap, jadi, siap, bu, siap. Ya. siap. Ya. jadi, uh, yang di sini yang kita bicarakan adalah bagaimana kita melakukan do the right thing-nya dari sisi leadership-nya. Gitu. Itu Pak Maul, kayaknya sudah pas ini waktunya ya Pak Maul ya, udah jam 5 ya. Diskusinya sangat menarik, hanya saja kita uh, terkendala oleh waktu ya, hanya sampai jam lima. Um, tidak ada pertanyaan lagi ya di kolom chat juga tidak ada, ada. yang ada. tanya Bu, ini kan pemimpin oh, yang ya? dicintai, tapi kalau murid yang dicintai bagaimana Bu? Murid ya, <laughs> dicintai itu tesisnya berprogres ya Pak. <laughs> ini kata Pak Roman. Buatnya ada di tesis ya Bapak. Semu semua murid dicintai Pak Kos. Katanya yeah. dibimbing tesisnya. Tesisnya, tesisnya. Ya, jadi masalah yang dicintai. Iya. Gitu ya. Yeah. Yeah. Oh. Betul. Kuncinya tesisnya ada di progres tesisnya, tesisnya Pak. Kuncinya ada di progres tesisnya ya Pak ya. ya. Yeah. Pak Murid adalah. Iya, semoga, semoga. Sebentar, saya lihat di kolom chat dulu. Oke, tidak ada pertanyaan di YouTube juga. Tidak ada baik, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, Bu, ini mungkin ada penutupan closing. Uh, ya, enggak uh, sedikit aja sih tadi. Kalau uh, apa namanya, uh, ternyata ya yeah, kita berbicara mengenai leadership insight, itu uh, apa namanya uh, sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan gitu karena pada saat kita nanti berlaku kepada orang lain itu adalah mencerminkan diri kita sendiri sebelumnya gitu jadi yang harus kita selesaikan awal dulu adalah kita self mastery leadership tadi gitu Mama Ulia. jadi self mastery leadership tadi kita betul-betul selesai dengan kita bagaimana kita bisa berperilaku dengan baik kepada orang lain kalau kita juga sudah harus mampu menyelesaikan personality kita, kita mampu range gitu ya, mengelola, memanage personality kita dengan baik, insya Allah kita mampu menunjukkan kepribadian yang tidak emas, tidak bertopeng tadi ya, kepribadian apa adanya kepada orang lain, seperti halnya memang keseharian itu yang kita lakukan, gitu Mbak Baik, terima kasih Bu Dokter Kuratul Aini atas uh, paparan materi yang sangat menarik di sore hari ini tentang leader in insight, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dicintai. Baik sebelum saya tutup uh, afternoon talk uh, with Mars UMY, uh, saya mau menginformasikan sedikit tentang, tentang ya, perhatian ya. yang akan diselenggarakan oleh uh, MTC atau Mars UMY Trading Center bekerja sama dengan Persisi. Uh, jika Bapak Ibu tertarik ataupun bisa rumah sakitnya mengikuti pelatihan dasar sterilisasi sentral kali ini pelatihannya akan mendapatkan sertifikasi dari Persisi di mana narasumber kami ada dari Kemenkes, dari Kars, dari Perdalin, kemudian ada dari tim Persisi dan tim Mars UMY pelaksanaannya itu selama tiga hari dari hari Jumat hingga hari Minggu tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2020 dengan biaya pendaftaran satu juta per orang okay. Jika Bapak Ibu berminat silahkan scan di sini untuk informasi lengkapnya atau bisa link informasi yang ada di sini baik kita tutup acara Afternoon Talk with Mars UMJ hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 11 November. 11 November. Ya, betul. Insya Allah kita akan ketemu uh, di Afternoon Talk with Mars UMJ episode kelima. Uh, nanti narasumbernya adalah Bapak Bayu. Kebetulan beliau adalah uh, lulusan Mars UMJ. Tahun berapa? Saya kebetulan lupa. Dan uh, Kayaknya angkatan um, awal ya bu ya. Angkatan awal. Ya. Ya, beliau adalah uh, perawat uh, dan sudah PhD dan bekerja di Rumah Sakit Lampung kalau tidak salah. Nanti ya, ya. Uh, informasi selanjutnya akan kita uh, informasikan melalui uh, grup WhatsApp yang ada di uh, Mars UMY. Baik kita tutup uh, acara sore ini Terima kasih Bu Aini Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya Diskusinya yang sangat menarik Ketemu lagi uh, dua minggu lagi Saya uh, yang memandu sore ini Mohon maaf jika uh, Banyak kekurangan Kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah